and gentlemen, please welcome DJ ASL Mix. Berada di kawasan Sumber Jembangan, Dusun Bakung, Desa Tempurjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri inilah, pada Minggu 23 Februari 2020, digelarnya Kopdar Akbar Miniatur Truk dalam rangka Hari Ulang Tahun JTV Kediri ke-12 yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah. Dan senang sekali hari ini berada di Sumber Jembangan, tepatnya ada di Desa Tempurjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, sedang terselenggara Kopdar Miniatur Sekediri Raya dalam rangka Hari Ulang Tahun JTV Kediri ke-12. Tentunya dalam acara ini banyak sekali rangkaian kegiatan, tadi juga diawali mulai dari senam pagi bersama dan juga dilanjutkan untuk para peserta miniatur ini nanti akan mendapatkan tiket dan nantinya akan diundi dengan hadiah utama yakni 2 ekor kambing. Lalu seperti apakah kemeriahan acara Kopdar Miniatur ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Acara Kopdar Akbar Miniatur Truk Sekediri Raya ini pun diawali dengan senam pagi bersama yang diikuti oleh Pak Darwis desa setempat dan warga sekitar untuk menambah semangat dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun JTV Kediri ke-12 tahun ini. Hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bop with it. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun JTV Kediri ke-12 kali ini, terdapat beberapa kategori yang diberikan kepada para peserta, sehingga akan menambah antusias para peserta Kopdar Miniatur untuk dapat berkumpul sekaligus menyambung tali silaturahmi antar komunitas miniatur Sekediri Raya. Satu persatu peserta, baik dari Kediri maupun luar Kediri, sejak pagi berkumpul untuk melakukan registrasi terlebih dahulu agar bisa mendapatkan kupon yang nantinya akan diundi oleh panitia. Terima kasih. Jadi kami selaku Kepala Desa Tempurjo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
kru GDP yang mana telah mengadakan ulang tahun di Dam Jembangan Dusun Bakung, Desa Tempurjo, Kecamatan Mater. Oleh karena itu, kami selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih dan kami mohon kebersamaan kita tidak hanya di sini, mungkin di lain acara bisa kita sambung. Berbagai miniatur truk yang dimiliki oleh perorangan dari masing-masing komunitas berkumpul di Sumber Jembangan, mulai dari ukuran terkecil hingga ukuran terbesar, yang mana miniatur truk yang dibawa oleh para peserta juga menunjukkan kreativitasnya, mulai dari cap truk, aksesoris, maupun ukuran dan bentuk sound yang beraneka macam. Miniatur truk yang dibawa oleh para peserta ini pun juga dipersiapkan berbagai perlengkapannya, mulai dari pemasangan aki dan lain sebagainya. Tentunya, para anggota dari komunitas miniatur truk yang tersebar di Kediri Raya ini semakin semangat dalam memeriahkan kegiatan Kopdar Akbar dalam rangka hari ulang tahun JTV Kediri yang terdapat ratusan miniatur truk yang dibawa oleh masing-masing peserta yang nantinya akan dinilai per kategori oleh Dewan Juri.